Selamat datang di Jahil Break. Jadi malam ini aku diajakin sama keluargaku di Ambarawa buat jalan-jalan. Aku diajakin jalan-jalan ke tempat ini. Ini nggak tahu tempatnya konsepnya kayak gimana. Namanya Dusun Semilir di daerah Bawen. Kalau kalian yang dekat-dekat sini pasti tahu lah. Buat foto-foto tuh bagus nih. Ini juga tadi aku niatnya nggak mau ngevlog, cuman aku bawa kamera. Ternyata pas dilihat kok kayaknya sayang kalau nggak divlogin ya kan. Siapa tahu kalian juga menarik buat. Oh, masa? Ya siapa tahu tertarik buat jalan-jalan ke sini ya kan. Tadinya kita nggak niat ngevlog, cuman tempatnya bagus ya. Namanya apa coba? Dusun Semilir. Ear catching ya langsung. Yuk, kita temenin para penonton buat ngeliat tempatnya ya. Nah, ini jadi bangunannya kayak gini nih bangunan. Nah, tuh bangunan itu di luar sana tuh. Nah, kita masuk ke sana set. Jadi ke sana-sana tuh masih ada tempat juga. Ini kita kesini dulu. Nah, tuh lumayan unik ini. Nanti kita turun ke bawah sana. Gak tahu di bawah ada apa sayang. Kamu tahu nggak? Di bawah nggak tahu kita ada apa, jadi kita benar-benar ini nanti vlognya first impression banget. Terus kalau misal kalian mau kesini ya kalian harus ngikutin video ini biar tahu tempatnya kayak gimana. Kalau main ke Semarang, kalau main ke Jawa Tengah, mungkin jadi salah satu destinasi wisata. Iya, benar sekali. Kita turun. Maafin kalau suaranya agak berisik, aku bawa mic. Mbak, diem-diem baik. Mau beli apa? Aku bener-bener penasaran ini tempatnya tempat apa sebenarnya, karena aku juga nggak tahu sama sekali konsepnya kayak gimana. Ya nggak, Pak Tentara? Iya, ini konsepnya seperti remang-remang. Konsepnya tuh nggak tahu kayak gimana, namanya dusun kan ya. Bikin penasaran lah pokoknya. Hai. Tuh, ini mungkin kalau siang jualan sih. Karena ini udah malam mungkin udah gak jualan. Terus ternyata tuh atapnya masih tuh, bulannya kelihatan langsung. Jadi atapnya sama sekali gak ada atapnya. Lihat foto. Bagus. Ada akunya tetap bagus ya. Kia. Gimana dusun semilirnya? Wah, kita sampai di bawah nih. Oh, bawahnya restoran tuh. Bawahnya restoran. Bagus sih. Gimana Rahma sejauh ini? Bagus. Ini maksudnya. Oh iya. Ini pacarnya bagus nih. Jadi kalau misal saya yang nonton, gimana kamu kasih peringatan? Oh iya, jelas dong. Ini. Ya, ada tempat duduknya juga. Raja. Raja belum ada ratunya ini. Inilah ratunya. Kasih tepi bu, di kau. Kurtekan itu pondok-pondokan. Oh, di bawah situ ada pondok-pondok. Pondok-pondokan. Gasibu-gasibuan gitu. Gasibu. Terus ada restonya tuh. Ini resto di sebelah sananya lagi, jalan buntu. Di bawahnya ada gasibunya. Ini yang daerah sini, di atas sana masih ada lagi ya? Oh iya toh. Tadi ada naik lagi kayak kafe gitu mungkin. Oh, ya wis. Eksploratif banget tempatnya. Yuk, aku kasih lihat gazebo-nya. Gimana sayang? Bagus. So far so good lah, aku gak nyangka kalau penghargaannya sebagus ini. Iya. Yeah. Aku padahal cuma pengen kayak, ya aku pengen impianku aku tulis di kapsa doang jadinya kayak gini, gak nyangka aku. Wah, selamat ya, mudah-mudahan sukses buat dusun semilirnya. Oh ternyata kamu yang punya ya? Berarti kalau kamu yang punya, aku juga punya dong. Punya kita ternyata. Alhamdulillah ya Allah. Itu gazebo-nya sebelah sana. Mau ke sana? Aku mau kasih lihat sama teman-teman sekalian. Yang di sini pokoknya semuanya tuh resto. Ini bakalan banyak banget pilihan menu makanannya. Di ujung sana juga ada, ini juga ada. Di sebelah sana juga ada, ini tempat duduk. Nah, itu tuh pendopo-pendopo tuh. Ayo kita zoom ke sana. Kita ke pendopo. Kamu tahu gak sih? Apa? Aku ingetin di kandang ayamnya bapakku. Di mana? Kayak gini. Enggak ya, tapi ini bagus nih. Dan enggak ada ayamnya. Ini beneran kayak gini, bapakku juga bisa bikin kayak gini. Oh iya, ayamnya. Apa ini jangan-jangan bapak yang bikin? Kayaknya deh. Kan ini punyamu.
apa? Jadi itu gazebo-nya kita bisa duduk-duduk di situ, terus kayak satu meja di dalam gazebo. Next kita harus nyobain makan di dalam gazebo itu. Iya, sini sih kayaknya enaknya kalau main ke sini sih malam. Malam. Oh, siang kayaknya terlalu panas. Betul. Nggak tahu kalau misalnya yang di atas sana, ini kan kita tadi turun. Yang di atas mungkin yang buat siang-siang. Oke. Ramai banget kok, karena ini juga baru beberapa hari buka ya. Ramai. Mudah-mudahan ramai terus. Kapan kau di sini? Sekarang belum bisa nyobain karena sudah terlalu malam dan kita ramai banget. Kita beramai-ramai. Ini kayu, bambu. Di bawah sana parkiran, jadi ini kayak kita di lantai 2 gitu. Cuman kokoh sih, bawahnya kokoh banget sih, nggak yang kayak bambu. Karena di bawahnya ada betonnya juga buat menyangga ya, aman. Sekarang kita lihat ke atas. Ada di bagian dalam dari yang tadi kubah yang tadi. Rasanya jalan dari sana sampai sini terengah-engah loh. Karena memang jauh, tikungan-tikungan dan turunan-turunan. Tapi lumayan lah, nanti aku bisa kurusan, kita bisa kurusan sedikit lah. Aku aja yang kurusan, Mas Bayi tetap gembrot. Aku nggak gembrot. Ini bagian dalamnya nih, kita kasih lihat nih. Aku nggak akan pakai kaos itu lagi, nggak akan pakai kaos itu lagi. Kaos yang mana sih? Apaan sih kamu? Alvin juga saya harapkan ya buat tidak memakai kaos itu lagi karena ya bisa dilihat sendiri. Yang itu ada suara putihnya di sini itu. Ada jualan-jualan batik-batik juga kayak gitu-gitu. Di sini cuman kayak lobbynya doang, jadi kayak udah kayak pengantarnya doang. Ada Pinocchio-nya, di sana batik-batikan gitu. Kamu tau gak sih, musiknya tuh kayak membawa kita ke suasana tenang. Sadar gak sih? Makanya aku dari tadi tenang. Walaupun kaosku ada yang nyamain, tenang. Walaupun kaosnya sama, persis tenang. Oh, yang famo itu. Buah. Halo, Dek. Hai. Kenapa? Alhamdulillah. Yeah. Fansmu tuh dari anak kecil banget gitu sampai ke ini ya. Yo, katanya mau naik. I don't have any fans. Oh, iya. They are my friends. Wih, ya. Naik yuk. Friend. Udah nggak ada friend. Smart friend ada. Nih naiknya tuh lewat situ tuh. Tapi di situ tuh ada ruangan apa ya? Aku kok penasaran ya. Oh naik. Bentar. Nanti aku nyusul. Enggak, aku penasaran bentar doang di sini. Apa? Ini toilet. Kamu ini enggak? Enggak apa-apa. Mas, ih, kaget aku. Enggak nih di belakang nih. Naya, itu Naya. Halo. Belum bisa naik kan Naya? Sana. Itu masih tutup. Iya, ini ternyata belum selesai karena ini baru banget buka. Jadi baru buka yang tadi kita ke bawah sana, terus tadi ada yang masuk ke lorong itu ternyata toilet wanita. Terus tadi kan aku bilang mau ke atas. Ini kira-kira atasnya seperti ini nih. Cuman masih ada garis off white-nya. Jadi kita belum bisa lewat sana. Akhirnya ya sudah, kita duduk sini sambil capek luas sih bro soalnya. Dan akhirnya kita memutuskan buat pulang karena memang udah enggak ada tempat lagi yang buat di eksplorasi. Sorry kalau berisik ya karena angin gede banget.
aku sama sekali nggak diminta buat jadi buzzernya sini, buat promosi sini enggak. Cuman karena aku ngelihat konsepnya. Tapi kamu tuh vlog tuh tanpa istrinya. Maaf ya istriku, kamu terlihat lapar jadi habis ini kita makan. Ini loh bangunan luarnya loh sayang. Dusun Semilir. You're catching banget ya. Tapi gimana nih? Kita kan enggak diminta buat promosi ini. Tempat ini ya. Nah, gini. Kamu tidak tahu pencahayaan yang tepat sih. Ya, kita kan enggak diminta buat promosi sini. Cuman karena ini cukup unik ya. Namanya dusun, tapi ternyata tempatnya megah banget. Terus Dusun Semilir itu apa coba? Desa yang semilir-semilir anginnya sepoi-sepoi ya, toh. Karena memang iya. Gimana sayang menurutmu? Instagramable enggak? Instagramable bagi yang bisa memoto dengan baik dan maksudnya apa kamu ngomong kayak gitu? Maksudnya kalau misalkan asal sekrek gitu doang kan rame banget orang terus. Tapi seenggaknya tempatnya bagus, kan, bagus banget. Sudah bisa lah tinggal eksplorasi fotografernya saja. Ini jadi rekomendasi kita ya. Wajib banget kalau misalkan kalian pengen merasakan angin yang spoi-spoi silakan datang ke Dusun Semilir karena ini enak banget sih tempatnya. Ini sama sekali bukan promosi. Ini rekomendasi dari kita. Cuman disayangin dari sini agak sore sampai ke malam jadi bisa eksplor dengan puas. Terus kok capek istirahat dulu lanjut lagi kalau misalkan udah kesini malam jatuhnya kayak capek banget mau eksplor semua. Tapi kalau kesiangan, panas. Dan karena kita udah ditunggu sama warga-warga net, kita sekarang langsung caw aja karena caw kita aja. Udah lapar nih, perut. Pipiku udah kempot kalau kita makan. Iya. Ya udah berarti videonya sampai sini dulu aja. Mungkin video bakal singkat banget tapi ini bakalan berguna banget buat kalian kalau misal mau rekreasi nih, masih bobo lebaran ya kan. Masih nonton video ini sampai selesai, jangan lupa like, komen dan subscribe. Tuh bunyi lampunya udah mengundang kita. Dadah.